kecewa, saya kecewa berat. Tapi contohnya saya tidak diberitahu ya. Saya mewakili keluarga ini. Saya tidak diberitahu, satu itu. Kedua, dan ini kan dari teman-teman semua yang kasih tahu. Dimulai dari tanggal 27 kan. Padahal saya juga udah nulis-nulis status tuh. Kapan ini jalannya? Tapi tidak. Tapi waktu itu memang perkiraan saya paling lambat itu 26-27 harus sudah masuk persidangan karena perhitungan anu ya, masa penahanan. Karena kalau lebih dari itu dia akan lepas. Dan ini masalah nyawa cucu saya ya. Ini masalah cucu saya nih nyawanya. Jadi saya hari ini saya kecewa karena apa? Tidak diberitahu dan bagaimana prosesnya, dan bahkan tadi ada yang memberitahu saya foto-fotonya itu yang hadir pihak keluarganya semua. Jadi saya juga tadi coba konfirmasi ke pihak ibunya, memang nggak ada yang hadir, gitu loh. Dan saya sangat kecewa banget ya. Katanya apa dia wakili JPU jelas. Sekarang JPU-nya juga ngasih tahu ke saya juga enggak. Saya udah 2 kali, 3 kali tuh kan dengan Mas JPU ya. Saya jumpa di sana, selalu bilang belum. Saya coba ke Kejaksaan Tinggi juga, nanti akan dilimpahkan. Waktu itu bilang berkas nanti kalau sudah lengkap diberitahu. Saya kecolongan ini. Saya juga nggak tahu persidangan seperti apa, pembacaan dakwaannya seperti apa. Saya nggak tahu nih. Saya sangat kecewa benar. Dan saya taunya tadi sebelum sholat zuhur saya baru diberitahu. Saya bilang kok mendadak begitu. Dan itu pun sampai sini saya jam 1:15 nggak ada ini. Saya ditunjukin katanya ruang sidang Ali Said, tapi nggak ada. Saya bilang kok nggak ada. 328 hanya dari pihak 328 iya hari ini. Nah, saya terima kasih dari teman-teman media memberitahu saya bahwa persidangan udah dari tanggal 27 Kamis yang lalu. Nah, ini persidangan kedua. Mungkin kedepannya saya mohon dari teman-teman media untuk ikut mengawal. Karena dari mana lagi kami terus terang aja, saya udah merasa terzolimi banget ini. Sampai saya mau bilang apa ke anak saya, Mas Angger itu loh. Kami bertiga ini udah mati-matian nunggu kapan. Tapi dari mungkin kedepannya saya mohon bantuannya. Mungkin Mama ada perwakilan dari Mama. Mami mau? Oh enggak ada, oke. Cukup ini aja, mungkin next time saya bawa Mas Angger. Insya Allah dia mau. Kalau nanti ada kesempatan bisa kita buka. Nah, itulah akhirnya kan muncul kecurigaan saya. Tadinya saya maunya tuh sidang ini fair ya. Saya nggak mengatakan ini tidak fair, tapi harusnya saya pihak korban diberitahu kapan. Kan saya mau dari awal mau tahu persidangan ini seperti apa. Gitu loh. Saya diskusi sama Angger dan tiap hari tiap malam itu selalu kita bertiga di kamar itu selalu kapan ya. Jadi tanda tanya. Tapi ini tiba-tiba kayak begini. Makanya saya bilang kecolongan dari pihak ibunya juga bilang, loh aku juga gak tahu ya seperti apa gitu loh. Makanya saya bilang, ini hukum acaranya seperti apa, harusnya kan kita diberitahu gitu loh, jangan tiba-tiba nyelonong dan yang hadirannya pihaknya sana aja ya. Saya gak bisa kayak begitu dong, kita kan sidang di sini butuhkan keadilan, menuntut keadilan. Nah kalau Anda menilai seperti ini adil gak kira-kira? Ya mohon maaf ya, ini saya kembalikan lagi tentang apa pendapat teman-teman yang hadir. Saya rasa begitu teman-teman ya. Saya terima kasih. Ibu dari Kami komunikasi. Walaupun kelihatannya kami enggak ini, tapi kami kan merasa itu kan cucu kami. Makanya biar kayak apa, saya tetap komunikasi dengan pihak ibunya. Saya enggak menutup karena bagi saya silaturahmi tetap harus jalan ya. Dan proses hukum harus jalan. Saya nggak bisa menjustifikasi ibunya seperti apa. Itu biar nanti hukum yang akan berjalan. Jadi bagi saya nggak bisa untuk menjustifikasi hal kayak gitu. Ya, terima kasih banyak teman-teman ya. Tanggapan dikit tentang eksepsi keberatan dari pihak lawan tidak menerima bukti-bukti alat CCTV, dakwaan sebagainya. Om, gimana tanggapannya? Kalau yang lihat itu berarti buta matanya. Kita lihat faktanya udah ada dan orang yang memberikan kesaksian banyak ya. Udah banyak yang memberikan kesaksian.
Tapi nggak apa-apa, itu kan sah-sah aja dia membantah kan. Yeah. Dia katakan dia fitnah, apalah fitnah sekarang. Kalau dia mungkin, ya mohon maaf ya, saya juga nggak boleh terlalu anu. Cuman saya pikir itu haknya mereka untuk menyimpulkan. Tapi ini kan masih dalam proses persidangan, jadi kita jangan mendahului proses hukum ini. Biar aja nanti. Nanti kan akan dan saya percayakan penuh dengan jaksa penuntut umum dalam ini mewakili pihak kami. Tapi saya juga menyayangkan kok kami nggak diundang, nggak diberitahu gitu. Paling tidak ada. Kalau dibilang relaas pemberitahuan kan nanti pada saat kami sebagai saksi dipanggil. Tapi paling enggak kan ini sidang pertama kan kami harus ikut tahu gitu loh. Seperti apa sih dakwaannya. Ini kan sama sekali kami enggak diberitahu. Jadi ya mohon maaf, saya sangat kecewa dari tadi teman-teman bilang, "Loh, kesini mau ngapain?" Belum saya mau datang. Loh, emang kamu enggak tahu lah. Gimana ceritanya? Ini udah sidang kedua lah. Saya kaget, saya bilang, "Masya Allah." Seperti ya mohon maaf, hukum acaranya seperti apa gitu. Saya pihak korban, paling tidak diberitahu. Saya hanya mau tahu dakwaannya apa aja. Ini kalau kayak gini kan mohon maaf kan, bisa menyimpulkan lah. Apakah nanti benar-benar adil kayak gitu aja. Saya hanya kembalikan nanti hati nurani majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Gitu ya Mbak, Mas. Om saya, berarti dipastikan untuk minggu depan Om akan tetap hadir. Insya Allah harus hadir saya. Kalau nanti udah sembuh nih, kalau Mas Anggir kan masih sakit. Saya juga sebenarnya belum sehat. Jadi insya Allah nanti ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman.